Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hati Bumbu Dongkel. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan program awal pembentukan bahan bonsai luwak. Ya, kemarin itu ada yang minta dibuatkan video program pembentukan bahan bonsai luwak ya. Ya, sekarang ini akan saya buatkan. Ya, seperti ini bahan-bahannya. Ya, ini bonggolnya lumayan bagus ini Mas Bro. Cuma saya tanam lebih dalam biar banyak akar-akarnya ya. Nanti kalau sudah pindah ke dalam pot, biar kelihatan akarnya ini lebih bagus. Nah, ini masih dalam pertumbuhan akar ya. Oke Mas Bro, sebelum saya program pembentukan awal bahan bonsai luwak ini, akan saya buangi terlebih dahulu batang-batang atau ranting-ranting yang tidak terpakai ini Mas Bro. Setelah saya buangi ranting-ranting yang tidak terpakai, langsung aja saya akan pruning biar proses wiringnya itu lebih gampang gitu Mas Bro. Oke. Oke Mas Bro, akhirnya selesai pembuangan ranting-ranting yang nggak terpakai. Ya, tinggal proses pruning. Kemungkinan yang akan aku pruning yang daun-daun yang sangat lebar ini, yang baru tumbuh ini nggak saya pruning biar tumbuh lebih panjang dulu Mas Bro. Oke Mas Bro. Selesai juga proses pruning, ya tinggal proses wiring. Ya, mungkinan yang dipakai buat mahkota ini yang mana ini Mas Bro? Ya, motifnya kurang lebih seperti ini. Oke, belum tahu ya. Kan saya coba langsung wiring aja. Nanti seperti apa bahan bonsai luwak seperti ini Mas Bro? Oke.
selesai proses miring, ya, kemungkinan batang yang agak besar-besar ini kemungkinan akan saya potong yang kecil biar tumbuh lebih besar dulu, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ya, hasil sementara kurang lebih seperti ini proses pembentukan awal, ya, Mas Bro. Ya. Ini saya biarkan panjang biar ranting ini lebih besar lagi, Mas Bro. Kalau sudah besar nanti akan saya potong biar lebih rapi. Kalau sudah banyak cabang-cabangnya biar kelihatan motifnya sangat bagus sekali, ya. Sementara kurang lebih seperti ini dulu proses pembentukan awal bahan bonsai lewa ini, Mas Bro. Sudah kelihatan lebih rapi dari yang sebelumnya, Mas Bro. Oke, Mas Bro, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini, Mas Bro. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya ini, Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.